Kamu kan udah punya boneka Tata. Oh iya. Kamu suka BT21 enggak? Aku suka banget. Wow. Aku suka Chimmy. Aku suka Cookie. Aku suka Tata. Wah, kalau teman-teman di rumah suka BT21 yang mana? Komen ya. Oke. Terus kita mau ngapain? Gak lihat nih. Ada barang apa-apa aja. Aku tahu. Pasti kita mau makan. Huh? Aduh. Bukan makan, tapi kita mau menggambar. Males . Tenang aja. Jangan takut. Kita mau lomba menggambar BT21. Seneng banget. Tantangannya adalah siapa yang gambarnya paling bagus, dia akan mendapatkan hadiah boneka BT21. Ini apa? Ini bukan boneka BT21. Ini kan kucing. Aduh. Salah. Huh? Aduh. Babak pertama. Itu boneka. Bukan, itu boneka Tata kesukaan aku. Iya, kalau Fun itu yang kayak gini nih. Tuh. Jangan sampai salah ya. Oh, begitu. 3, 2, 1, mulai. Bismillah. Semoga aku pemenangnya. Aku dong pemenangnya. Pasti aku dong. Hey. Waktunya mewarnai. Juga udah selesai. Yeay, aku udah selesai. Ini dia hasil tadi. Menurut teman-teman, siapa yang paling bagus? Punya kakak Arika. Punya Nasya. Itu kok penyet kepalanya. Punya kakak Aura. Kenapa itu kecil
Pemenangnya adalah Kakak Arika. Yeay, alhamdulillah aku menang. Kita kalah. Aku menang, aku dapat hadiah ini. Padahal kan aku suka Tata. Aku coret kamu ya. Oke. Sekarang kamu lagi. Ayo lanjut babak kedua. Menggambar Cimi. Mulai 3, 2, 1. Babak selanjutnya. Oke. Babak ketiga. Salah hukumannya dong. Toet. Menggambar BT 21 Koya. Ah, ini mah gampang. 3, 2, 1, mulai. Hidung atau tompel? Oke,
Pak Haura karena imut. Yeay. Silahkan ambil hadiah. Yeay, asik. Akhirnya aku menang. Udah aku bilang kan, gampang. Yaih. Berarti kami... Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan follow Instagram Arika Hanya 5, Nasya Kaila Nazifah, Haura Fadia 04. Oke,